Okay, di sini saya akan berbagi tutorial bootable dengan menggunakan flashdisk. Pertama, Anda harus mempunyai sebuah flashdisk yang minimal 8 GB, dan yang paling penting ada laptop ataupun komputer. Nah, caranya, pertama Anda harus colokin flashdisknya ke laptop. Setelah itu, buka file di mana Anda menyimpan Rupus. Yes. Nah, di sini sudah semuanya, itu flashdisknya di sini. Kemudian klik to start an image. Dan cari di mana Anda menyimpan Microsoft Windows 10. Dibuka, terus klik open, tinggal udah, kemudian di start. Oke. Nah, di sini Anda menunggu sampai selesai, tinggal sebentar, selamat menunggu, tunggu lagi